Alon-alon ono maling mati, dusoniro. Kalian mendengarnya? Suara ini memanggilku, menggema dari masa lalu kita. Apakah ini sebuah pesan untuk tetap menjaga apa yang ada di masa lalu? Ini dia jawabannya. Hai, welcome to Classic with Ferdi. Kali ini Ferdi sedang berada di desa wisata Gubuk Kelaka untuk bertemu dengan kelompok sadar wisata yang ada di sini untuk membicarakan sebuah event. Semoga aja bisa tersetujui dan bisa gelar event di sini ya. Untuk keseruannya, stay tune aja. Sobat Klasik, kali ini Ferdi sudah berada di Desa Wisata Gubuk Kelaka. Desa Wisata Gubuk Kelaka terletak di Poncokusumo, Kabupaten Malang yang merupakan jalur utama menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Rame banget karena memang lagi rame-ramenya semua berangkat ke Bromo. Seru banget, tapi yang lebih seru lagi kita akan bikin event di sini untuk apresiasi seniman yang ada di sini. Lokasi ini akan menjadi saksi terselenggaranya event untuk tetap menjaga warisan budaya. Karena sejalan dengan salah satu program dari Nawa Bakti Satya, gagasan Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Jatim Harmoni, yang siap menjaga harmoni dengan melestarikan kebudayaan. Data Kemenparekraf, peningkatan kunjungan wisatawan melalui event mencapai 21,2%. Semoga melalui event ini kita bisa mengembalikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Sedang mencari nih ya, orang dari kelompok sadar wisata untuk bisa ngobrol dan semoga dapat izin ya. Lah itu, Pak Hari. Ya Mas Hari. Apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah, Mas Hari. Baik-baik Pak alhamdulillah. Nah ini beliau nih, penasehat lembaga desa wisata yang ada di Gubuk Kelaka. Iya. Maka Pak, ya, ngobrol nih. Siap. Nah ini kan berkaitan dengan trip edukasi yang akan berjalan di bulan Oktober. Iya benar Mas. Gimana nih kalau kita dari Joko Roro ini sedikit memberikan apresiasi dan semangat gitu Pak. Jadi sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Kadis. Boleh gak kira-kira? Boleh Mas. Boleh, oh, boleh ya? Ya? Jadi boleh. Nanti kita bikin pagelaran seni Malangan. Ya. Oh iya, ya, boleh Malang ya? Topeng Mas. Insya Allah kita ada Malang Topeng. Oh iya, iya. Terus kira-kira venue-nya kalau di sini bagus Pak? Di mana ya kira-kira? Di sebelah sana Mas. Oh ini ya? Wah. Ini Mas. Di venue-nya keren banget nih. Tuh, berarti di sini nanti ya Pak ya? Ya, di sini. Kalau begitu fix boleh nih, Pak? Boleh. Oke, deal. 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 Alhamdulillah Sobat Klasik. Let's go. Pagelaran Seni Malangan, sebuah event budaya yang digagas oleh Joko Roro Kabupaten Malang berkolaborasi dengan Desa Wisata Gubuk Kelaka dan Sanggar Seni Lintang Pandu Sekar. Berisikan penampilan seni dan apresiasi guna mempersiapkan trip edukasi di bulan Oktober mendatang. Today is the day Sobat Klasik. Wah, kali ini kita berada di hari H Pagelaran Seni Malangan. Semakin gak sabar seperti apa keseruannya acara ini. Tuh lihat tuh, anak-anak lagi latihan, lagi bersih untuk persiapan acara malam hari ini. Seperti apa keseruannya? Stay tune aja ya. Ulum Basuki Lantik. Drama Topeng Panji Kromo dari Sanggar Seni Lintang Pandu Sekar. Wisatawan-wisatawan yang datang menikmati kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Malang. Pagelaran Seni Malangan, Malang Berbudaya. Oke Sobat Klasik, itulah tadi rangkaian acara Pagelaran Seni Malangan. Semoga dengan acara ini semakin banyak anak muda bisa melestarikan budaya dan mencintai warisan budaya. Dan juga acara ini mempersiapkan talenta-talenta anak muda untuk bisa melaksanakan trip edukasi di desa wisata Gubuk Kelaka. Dan jangan lupa, pasti ya kalian harus berwisata di Jatim aja. Kalau gitu Ferdi Maulana pamit, dadah. Iya. Sih. Taruh dulu. Semoga melalui event ini mampu menggerakkan anak muda untuk mendunia bersama budaya guna mewujudkan optimis Jatim bangkit.